Halo teman-teman, punya masalah seperti ini? Ya, masalah seperti ini biasanya muncul di awal-awal install ulang, dan saya kebetulan juga install ulang. Kalau seperti ini mudah sekali untuk diselesaikan. Biasanya ini bawaan dari Windows juga, kadang-kadang juga langsung bisa, dan ini kadang-kadang juga muncul juga tidak sengaja. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, pertama-tama kita warnai dulu. Langsung kedua tinggal klik ke setting, cari update security, cari Windows security, klik return protection. Nah, di sini kalian cari aplikasi dan browser control, cari itu best protection setting. Di sini biasanya tampilan di sini selalu berbeda-beda, ada yang langsung ke sini, ada yang langsung juga tidak. Oke, langsung saja kita klik yang ini, check up file, klik yes. Oke, di sini kita sudah membuka proteksinya aplikasi biar bisa saya menginstal. Oke, di video awal itu saya tidak bisa menginstal driver, aplikasi driver Vega saya. Kita langsung saja kita klik. Oke, di sini langsung bisa ya teman-teman. Nah, di sini langsung bisa. Oke, segitu saja informasi saya berikan. Terima kasih dan salam.